ini adalah Komediri. Dan sekarang, host Anda, Harith Iskandar. Berhenti! Oh, ikut arahan, eh? Bagus-bagus. Tepuk! Stop! Tepuk! Stop! Stop! Dah penat? Bodoh, siapa suruh lari-lari? Dahlah 110 kilogram, bodoh kan? Itulah, tak fikir. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Nama saya Harith Iskandar. Inilah Komediri bersama Harith Iskandar. Satu-satunya rancangan stand-up comedy dalam bahasa Malaysia. Di Malaysia. Penat ni, tak penat? Okay, hai, khabar semua. Hai. Semua ada handphone? Saya perasan, walaupun semua ada handphone, tak ada siapa yang tengah ambil selfie. Ini pelik. Nak ambil selfie, Kak? Nak ambil? Dia tepuk. Oh, please, can I take selfie? Ada handphone? Nak ambil selfie? Tak, because, perasan tak? Kalau kita pergi konsert, tengah-tengah ataupun konsert ataupun event ataupun function, orang tengah nyanyi, atas pentas Anwar Zain tengah nyanyi. Suara tak ada, muka macam ni. Ada orang datang ke depan dan akan berselfiekan dirinya dengan Anwar Zain ataupun penyanyi. Kan macam tu. Maksudnya, dia tak mendengar apa yang Anwar nyanyi. Dia tak kisah pasal Anwar. Dia nak nampak muka dia dengan Anwar. Hey, hello. Inilah zaman modern sekarang. Semuanya berselfie. Kita pergi konsert, kononnya lah, Mariah Carey. Keluar ke pentas. Cing, semua orang keluarkan kamera. Wow. Satu setengah jam Mariah Carey tengah nyanyi atas pentas. Dia orang macam ni. Oh. Tak tengok konsert. Bila balik rumah tanya, pergi konsert, pergi. How was it? Best tak? Tak tahu. Kenapa? Tak, saya tengok macam ni je. Tapi ada dalam phone saya. Ah, tengok. Apa gunanya konsert dalam phone? Mariah Carey kat sana. So jangan selfie ya. Tolong jangan selfie. Kak, kat depan ni senyum je. Yeah, saya angguk. Tak apa kak? Semua okey? Okey. Bila bila saya tanya orang okey, tapi dia jawapan tu okey tapi ada sikit-sikit yang tak okey lah. Dia tak nak cakap. No, dah. Maksudnya ada sesuatu yang tak begitu okey dengan. Tapi kak, saya tak akan tanya. Sebab ini pentas. Kita takkan meluahkan apa-apa yang tak okey dalam hidup kak. Kejap lagi kita pergi belakang. Kita share, kita bercakap. Kita boleh berkenalan. Boleh? Nama kak siapa nama? Ayu. Ayu. Oh. So, Ayu. 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 Nama Ayu tu begitu. Ayu. Yeah, I know. Susah nak cari perkataan lain daripada Ayu yang maksudnya sama dengan Ayu. Kan? Nama Harith begitu pelik, boleh cakap lah. Nama Anwar tu sedap, tapi nama Ayu is begitu. Ayu. So, Ayu, macam mana? Nama Ayu, nama tu nama pendek lah. Kalau nama penuh? Roshidayu. Bagus, Roshi. Tapi perkataan Ayu tu ada dalam Roshidayu. That's okay. Jangan nama Ayu, nama penuh Fatimah. Itu saya tak faham. Okay, kita akan mulakan rancangan Komediri pada minggu ini. Pelawak pertama, datangnya daripada Kuala Lumpur. Saya tengok dia agak muda, saya pun tak pasti umur dia berapa. Tapi saya pasti yang dia akan mencuitkan hati anda. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi tepukan untuk Haikal. Assalamualaikum dan salam pagi. Pertama sekali saya nak mendakwa bahawa bahasa Melayu saya ni tak begitu mantap. Doh.
Tak ada sebabnya, tak ada sebabnya. Tapi sebenarnya masa SPM Bahasa Melayu saya dapat A2. Cepat sikit lah. Banyak senang ke dapat A2 dalam Bahasa Melayu? Mujurlah. Tahun itu soalan SPM bocor. Sangat mantap. So, walau bagaimanapun, saya akan cuba sedaya saya punya upaya untuk dan telah menyediakan jenaka khas dalam Bahasa Melayu untuk kamu semua. Nak dengar tak? Ini macam. Bawa bertenang sikit. Saya tak faham kenapa kita tak boleh membuat maksiat. Kan bagus kalau maksiat. Tengok tu. Maksiat. Bro, apa you fikir pasal jenaka itu? Apa was your pendapat pasal jenaka itu? Mantap. Okay. Thank you, bro. Tapi, boleh saya request something tak? Kalau kamera tu boleh zoom in sikit sambil saya cakap sangat mantap. Boleh tak? Okay. Sangat mantap. Dah dapat? Bagus. Nah, jenaka bodoh dah habis dah. So, saya nak mulakan. Nama saya Haikal dan saya ni budak Melayu. Saya masih ingat masa kecil saya bodoh. Sekarang pun sama. Tapi, saya masih ingat masa kecil keluarga kita sembahyang. Tapi mak saya tak sembahyang. So, saya kata ke ayah, kenapa mak tak sembahyang? Oh, mak kau dia datang bulan. Oh, macam tu boleh ke? So, hari seterusnya, saya pergi kelas agama. Masa tu kita sembahyang. So, tapi saya kata, Ustaz, hari ni saya tak boleh sembahyang. Kenapa? Oh, saya rasa sudah ada alasan yang munasabah. Sebab mak saya datang bulan. Kena tampar terus sampai hidung saya pun datang bulan. Yes. Ya, itu jenaka saya untuk hari ini. Terima kasih. Oh, selalu dekat tempat lain bila saya cakap macam tu orang tepuk. Sebab dia orang kesian dengan saya. Masih lagi single. Tak heran. Macam ni dia nak teka perempuan agaknya. Hai, saya Haikal. Awak mantap. Mana tahu mau dia lawa. Awak begitu mantap lah, begitu mantap. Macam mana kalau dia jumpa seorang yang nama dia sebenarnya Tap? Orang panggil dia Mantap. Hai, saya Haikal. Mantap, macam mana awak tahu? Okay. Are you? Semua okay? Alright, sekali lagi. Alright, are you? Saya suka gerak geri are you. Alright, yo, I'm okay. Are you? Ni anak are you ke? Cucu ke? Anak nama dia siapa nama? Imran. Betul, Imran. Imran. Sebab suara dia, Imran, datang dengan mak, duduk depan, pergi tengok komediri, beraninya. Imran, kalau besar nak jadi apa? Apa cita-cita? Cikgu. Nak jadi cikgu! Bagus tu, Imran. Semua hidup tak ada duit, tak apa. Tapi tak, itu bagus. Masa kita kecil, semua saya pun nak jadi cikgu, Imran. Betul. Masa saya kecil, umur saya lebih kurang 9 ke 10, saya pun nak jadi cikgu. Tapi masalah, Imran, saya bodoh. Untuk menjadi cikgu, kita kena pandai. Sebab cikgu kena tahu lebih daripada murid-murid dia. Kena tahu. Kalau murid-murid tanya soalan, cikgu tak tahu jawapan, bodoh. Itulah sebabnya saya jadi stand-up comedian. Ha-ha!
Sebab kalau saya tak tahu, awak pun tak tahu, awak tahu lebih daripada saya, tak apa. Saya ada mikrofon, awak tak ada. Pelawak yang akan datang ke pentas sekarang, dia berasal daripada Seremban. Datang dengan nama yang begitu susah nak ingat. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dia KC. KC. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selepas setahun saya membuat komedi berdiri, akhirnya saya berada di satu pentas dan diperkenalkan oleh komedian nombor satu negara, Abang Haris Iskandar. Mesti mak saya kat rumah bangga. Dan sekarang saya rasa saya dah layak untuk keluar dating dengan Anzalna Nasir. Anzalna, giliran awak dah tiba sebab Lana Nordin baru je kahwin. Dan selepas setahun saya buat komedi berdiri, saya dapat tahu yang sebenarnya komedi berdiri ni bukannya pengucapan awam. Dia bukan public speaking. Tapi dia sebenarnya ibarat kita berbual dengan kawan-kawan. Okay? Jadi semua yang datang malam ni adalah kawan-kawan saya. Dan terima kasih. Dan bila kawan-kawan ni kita kena berkenalan dululah ya. Okey, saya KC Nazari. Saya berusia 32 tahun. Menetap di Pantai Dalam. Berasal daripada Seremban. Dan yang paling menarik lagi, saya masih single. Oh, selalu dekat tempat lain bila saya cakap macam tu orang tepuk. Sebab dia orang kesian dengan saya. Jadi bila kita umur 32 tahun, ada kerja tetap, tapi tak kahwin, macam-macam soalan orang akan selalu tanya. Dan saya pun dah sediakan jawapan dia. Okay, soalan pertama yang orang selalu tanya, kenapa tak kahwin lagi? Yes, yang ini saya boleh jawab. Yang ini saya boleh jawab. Soalan yang kedua, biasanya makcik-makcik dekat kampung tanya. Kerja apa? Gaji berapa? Yes, yang ini pun saya memang boleh jawab. Soalan yang ketiga, oh, engkau ni bujang, tak kahwin lagi? Engkau ni teruna lagi ke? Ha, yang ini saya susah sikit nak jawab. Jadi saya pun pergi online. Saya Google. Bagaimana mengenali tanda-tanda seorang anak teruna? Sap! Keluar 5 tanda. Alhamdulillah, semua tanda tu ada pada diri saya. Pada satu masa dahulu. Sebenarnya saya belum kahwin sebab 3 sebab ya, tuan-tuan. Yang pertama, saya risau saya akan menyusahkan bakal isteri-isteri saya. Saya tahu bukan mudah ya kerja jadi isteri ni. Betul tak orang perempuan ya? Betul lah. Sebab yang pertama kita kena, isteri. Isteri-isteri tu kena memasak di rumah. Lepas tu dia kena kemas rumah. Dan yang saya paling tak sanggup, hasil mereka ni terpaksa menanggung akibat hasil perbuatan saya selama 9 bulan. Dan yang kedua, kenapa saya tak berkahwin? Saya sebenarnya kurang bersetuju dengan konsep wang hantaran daripada lelaki kepada perempuan. Saya rasa konsep ni kita patut tukar wang hantaran tu daripada perempuan kepada lelaki. Sebab apa? Dengan cara ni, dia akan lebih menguntungkan orang perempuan. Okay, caranya begini tuan-tuan. Sebenarnya bila perempuan bagi duit hantaran tu dekat lelaki, dia ibarat menyimpan dalam skim amanah saham. Okay? Sekali simpan, berkali-kali dapat dividen. Okay, caranya begini. Bakal isteri saya ni dibagi saya wang hantaran RM20,000 sebelum kahwin. Dan selepas kahwin, bulan pertama saya bagi nafkah zahir RM1,000. Bulan kedua RM1,000, bulan ketiga RM1,000. Cukup 20 bulan, balik modal. Masuk je bulan ke-21, ha, kutip dividen goyang kaki. Dan sebab yang ketiga tuan-tuan, saya belum berkahwin adalah kerana berdasarkan statistik 50% daripada mereka yang berkahwin berakhir dengan perceraian. Bermakna separuh daripada mereka yang berkahwin ni sebenarnya gagal dalam perkahwinan.
Jadi yang separuh lagi itu apa jadi dengan mereka yang kekal berkahwin? Eh? Sebenarnya mereka juga gagal. Mereka gagal untuk bercerai. Sekian, terima kasih. Teknik ini diberi nama teknik sopan santun. Maaf kasti, maaf kasti, maaf kasti. Tepukan untuk Casey sekali lagi. Yap. Dari Seremban. Casey dari Seremban. Saya banyak kali cuba pergi Seremban. Tapi saya selalu miss. Terus sampai Melaka. Betul? Sebab signboard yang kat highway untuk masuk Seremban, dia orang tutup selubungi, ada pokok kat depan. Saya nampak ban aja. Ban ni bukan Seremban, ban aja terus. Sampai Melaka, oh Seremban. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengakhiri rancangan komedi untuk kali ini, you are in for a treat. This comedian, pelawak ni, dia memang bagi saya, dia adalah satu pelawak baru yang bagi saya boleh dikatakan top, top five di Malaysia sekarang. Jadi malam ini, kamu semua akan dapat bersama dengan dia di atas pentas. Apa kata kita mula tepukan sekarang? Mula tepuk, mula tepuk, mula tepuk. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dia Zule! Assalamualaikum. Okey, malam ni saya nak cerita tentang asal-usul saya. Okay. Saya ni berasal daripada keluarga muzik. Di mana bapa saya guru muzik, pemain keyboard. Abang saya juga guru muzik, pemain drum. Dan adik-beradik lain semua pandai main muzik kecuali saya. Walaupun yang cing, 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 cing pun saya tak pandai. Tapi saya tak kisah. Sebab apa? Sebab saya berkesempatan untuk belajar teknik vokal. Ya, walaupun saya pandai teknik vokal, tapi yang saya tahu cuma lagu Anak Itik Tok We Mandi Dalam Kolam. Tapi at least saya tahu teknik-teknik nyanyian dengan betul. Yang pertama yang saya nak share dengan anda semua tentang teknik nyanyian yang diberi nama teknik angin sepoi-sepoi bahasa. Okey, teknik angin sepoi-sepoi bahasa ni digunakan oleh artis Malaysia iaitu Ning Baizura. Kenapa angin sepoi-sepoi bahasa? Perasan tak dia nyanyi? Aka abadin aku ti di angin je lebih. Ya. Yeah. Tapi bila dia tarik, dia tak guna teknik tu. Dia guna teknik angin ribut taufan. Babari cinta abadi. Memang ribut, saudara-saudari. Ribut. Okey, yang kedua adalah teknik tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Aha. Siapa yang guna teknik ini di Malaysia? Iaitu Jacqueline Victor. Kenapa? Kekasihku di jalanan yang belik. Di saat ku perlukanmu. Dan yang seterusnya adalah teknik teran tendang sampai lepas. Teknik ini digunakan oleh Misha Omar. Pulangkan cinta hatiku. Hentikanlah. Dia tendang, dia teran, dia lepas. Dan seterusnya teknik ini digunakan oleh Yuna. Yang diberi nama teknik pelan-pelan kayuh. Memang tengah in sekarang. Bulan gamelan diriku tadi. Dan seterusnya teknik yang digunakan oleh Dayang Nur Faizah iaitu teknik kejutan elektrik. Cengkak
teknik kejutan elektrik. Dan yang terakhir yang saya ingin kongsikan, teknik yang dia seorang je guna dan dia cipta sendiri, Datuk Siti Nurhaliza. Teknik ini diberi nama teknik sopan santun. Maaf Kasti, maaf Kasti, maaf Kasti. Saya sempat bertanya dengan Datuk, kenapa teknik ini diberi maaf Kasti, maaf Kasti, maaf Kasti. Jadi dia jawab, biarlah rahsia, banyaklah rahsia engkau. Tapi saya terfikir, macam mana masa diorang ni zaman sekolah, katakanlah Dayang Nur Faiza. Kan kalau tadika nyanyi lagu, anak itik tok wi mandi dalam kolam, betul tak? Kita belajar masa tadika. Dayang, dia tengah nyanyi. Okey, boleh-boleh je kita nyanyi sama-sama. Anak itik tok wi mandi dalam kolam. Dayang. Anak itik tok wi mandi dalam. Aku suruh Itik yang mandi, bukan kau yang berkenang. Yang seterusnya, Yuna. Masa dia tadika, nyanyi lagu Anak Itik Tok Wi. Anak Itik Tok Wi. Orang suruh nyanyi sama-sama, orang dah habis lagu, dia baru Tok Wi. Dia baru Tok Wi. Jadi saya terfikir agaknya dia ni masa tadika 3 tahun. Sebab apa? Tahun pertama baru Tok Wi. Tahun kedua mandi dalam kolam. Tahun ketiga baru habis satu lagu. Punya lambat. Tapi korang terfikir tak? Kalau semua adik tu bergabung satu sekolah, satu kelas. Masa? Kalau tengah perhimpunan ni, nyanyi ramai-ramai, kita nyanyi sama-sama lagu sekolah. Yang seorang, sekolahku yang ku cinta. Kalau saya jadi kawan ni, kau apa hal? Kau apa hal nak nyanyi macam tu? Dayang. Sekolahku yang ku cinta. Kau tahu tak orang yang tarik bendera tu sampai nak turun ke nak naik? Nak turun ke nak naik? Allahu Akbar. Datuk Siti biasalah. Sekolahku, ayangku cik. Walaupun sebenarnya pun korang dengar pun suara dia sama je semua. Tapi dia nak nyanyi sedap je. Amang didi akan anak bangsa. Ha, sedap tak suara Siti? Itulah dia. Assalamualaikum. Terima kasih. Sweet kepada Zulain. Yeah. Tuan-tuan dan puan-puan, anda telah dihiburkan oleh Haikal, Casey, Zulain. Ini dia komedi bersama Haris Iskandar. Ingat, jangan tak ketawa. Assalamualaikum, selamat malam.